Hikmat kepung. Atau pengurusi B41 yang ketiga tiga tu. Yang pertama saya hendak itu mencatatkan di sini ya. Catatkan di sini bahawa pada 80-an tu tak ada orang yang nak bahas mengenai bekalan tambahan. Cuma satu dua orang saja waktu itu. Ha, tak apalah sini situ. Kepung dia pandangan pelbagai. Pandangan pelbagai-bagai ya. Pelbagai-bagai ya. Kita mesti itu. Kepung cepatlah kepung, nak sahur lah kepung. Cepat sikit nak sahur lah. Tak sahur dah. Jadi sekarang sudah ada perubahan yang besar sehingga kita itu berbahas sampai larut malam. Sebelum ini satu dua orang aja. Jadi keadaan di Dewan pun sudah berubah dengan banyak Datuk Setiausaha. Dan yang ketiga ini mengenai itu pembayaran gaji graduan pendidik yang dilantik sebagai guru interim. Di sini Datuk Pengerusi, yang penting saya ada menerima aduan mengenai standard quality guru interim ini. Bolehkah pihak kementerian memastikan guru-guru interim ini mencapai satu tahap quality yang lebih baik sebelum mereka dilantik sebagai guru interim? Seolah-olah tu mereka tak layak pun dilantik sebagai guru interim, dan ini tidak baiklah untuk sekolah kita. Dan sebab itu dengan ada gaji dan sebagainya, kita mesti sekali lagi memastikan mereka yang dilantik tu mempunyai standard yang tertentu. Sekian, terima kasih.